بسم الله الرحمن الرحيم. Kebaikan dalam Al-Quran. Satu, tayyib. Tayyib itu kebaikan fisik. Sehat, kuat, bagus. Ah, itu tayyib namanya. Makanannya sehat. Karena itu ketika Allah minta kita jaga fisik, makan makanan yang menyehatkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia, kalau mau cari makan, ayo tempuh dengan cara yang legal, usaha yang benar, yang legal. Jangan melanggar hukum, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan nyogok, dapatkan. Kalau bisa mendapatkan dengan cara yang baik, kenapa harus mencari cara yang tidak baik? Kalau bisa mencari dengan cara yang soleh, kenapa menempuh cara yang salah? Toh dapatnya pun segitu juga. Jangan dikira maksiat bisa meningkatkan rezeki. Tidak. Rezeki kita itu sudah diatur. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Di langit kadar rezekimu sudah ditetapkan. Ditetapkan. Walladzi qaddara fa hada. Ditetapkan rezekinya dan tidak akan wafat sebelum rezekinya sempurna diberikan. Cek di hadis Al-Arba'in, Imam An-Nawawi menuliskan di 42 hadisnya, hadis yang keempat. Ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nomor hadis yang keempat paling kiri sebelah atas. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yaqulu min tadalika 'alaqah, thumma yaqulu min tadalika mudghah, fayursalu ilayhi al-malak wa yu'maru bi katbi 40 fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian apa yang dilakukan? Bikat rizqihi, yang pertama menetapkan rizkinya. Kata Allah melalui lisan Nabi, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya. Ya, mengalir proses di kehamilannya. 40 hari pertama berkumpul spermatozoa dengan ovum, ada proses. 40 hari kedua menjadi zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 120 hari 4 bulan. Maka mulai ditiupkan roh. Yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Fayanfuhu fihi roh. Ditiupkan roh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di 4 bulan kandungan sudah ada roh. Sudah berproses. Kemudian wa yu'maru bikatsbi arba'in. Diperintahkan malaikat menetapkan 4 hal. Pertama, bikatsbi rizqihi. Ditetapkan rizkinya sampai dia wafat. Tidak ada yang akan bertambah berkurang sesuai kadar Allah saja. Sesuai dengan kadar kebutuhan kita sebagai bekal untuk mendapatkan surga. Kalau terlampau kaya, bisa sombong. Terlampau fakir, bisa maksiat. Diberikan yang stabil semuanya, sesuai kebutuhan kita. Hanya dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat mencarinya. Kalau diberitahu sekarang, Anda akan malas. Atau minimal sulit melangkah, karena kalau rezekinya sempurna, wafat orangnya. Disampaikan sekarang, Anda rezekinya itu tinggal 1000. Tinggal 1000 misalnya. Begitu diberikan tinggal 1000, enggak mau kerja, duduk kayak di masjid Baitur Rahman. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok enggak keluar mas, tinggal 1000? Capek, 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 pingsan. Begitu bangun, minum air, baru 3 sendok, meninggal. Rizki, semua sempurna. Tidak usah takut, cukup cari yang halal, Anda dapatkan itu. Dan maksiat tidak akan menambah rizki, menjerumuskan Anda dalam keburukan. Dapatkan itu dengan cara yang halal, kemudian thayyibah, cari yang baik-baik yang menyehatkan tubuh kita. Jadi kalau makan, tidak semua harus dimakan. Rendang sama kuah-kuahnya silakan, kalau ada manfaat. Makan durian bagus, tapi kalau durian satu baskom satu truk mau dimakan, misal merusak tubuh. Maka kalimatnya halal dan thayyibah, yang halal dan baik bagi tubuh kita. Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk, apa kabar? Kata orang Arab, alhamdulillah ana thayyib. Artinya badannya sehat, kuat, mengkonsumsi yang baik-baik. Itu prinsip. Silakan cek di kitab suci manapun. Cuma di Al-Quran yang mengarahkan kita pada kebaikan. Makan yang sehat-sehat. Tidak semua yang hobi mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Cuma kadang ada orang sehat, tapi pikirannya tak sehat. Fisiknya sehat, cuma pikirannya kotor. Karena ada bang tayyib tuh. 2 kali puasa, 2 kali lebaran, tidak pulang-pulang. Sehat fisiknya, tapi pikirannya tidak baik. Kalau pikiran ingin dinaikkan pada tingkat yang baik, jujur, bersih, tawadu, sabar, mulia, maka berubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Khair. Sehat saja tidak terlalu penting jikalau pikirannya pun tidak mulia. Maka Al-Quran menginginkan kombinasikan fisiknya sehat, pikirannya mulia. Sifat disebut khair. Kalau jadi sikap disebut dengan ma'ruf, jujur itu khair.
Tapi kalau disogok tidak merespon, itu namanya ma'ruf. Sabar itu khair, dicaci tidak mencela, dicaci tidak membalas untuk mencela, itu ma'ruf namanya. Karena itu khair dan ma'ruf disandingkan dalam satu ayat di Al-Qur'an, surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ajak kepada yang baik dan praktekkan, jangan cuma jadi sifat. Karena kalau jujur itu cuma jadi sifat dan tidak jadi perilaku, maka manfaatnya tidak akan terasa. Kemudian apakah yang baik semua dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Ada yang belum beriman, di Amerika pun banyak orang baik, tapi kebaikannya belum tentu dikerjakan karena Allah. Ada yang nyumbang, bikin sumbangan untuk jalan, bikin untuk bangunan, bikin sekolah. Beriman tidak? Belum tentu. Nah, kalau perbuatan itu dikerjakan karena Allah, karena iman, maka berubah namanya menjadi yang keempat, ma'ruf menjadi ihsan. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Ihsan itu mengerjakan semua kebaikan hanya karena Allah saja. Rumusnya ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yara." Engkau menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja. Karena Allah. Bangun rumah sakit, banyak yang bangun, non muslim juga bangun. Tapi ketika Pak Haji Amran bangun ini, lillah, karena Allah, ihsan. Bangun sekolah, asasnya asas keislaman, ihsan, karena Allah. Banyak orang makan, 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 tapi apa semua yang dimakan karena Allah? Belum tentu. Bismillah, makan karena Allah, ihsan. Karena itu keberkahannya beda, ketika dimakan karena Allah, jadi tenaga untuk kebaikan. Beramal solehnya mudah. Mau sholat gampang, baca Quran gampang, infak gampang. Anda makan banyak, tapi ibadah berkurang, itu tandanya makanan tidak berkah. Minum banyak, untuk baca Quran susah, minumannya tidak ada keberkahan. Harta banyak, tapi untuk zakat, infak, sedekah sulit, dalam harta tidak ada keberkahan. Maka jika dikerjakan semua karena Allah, merasa Allah mengawasi, ihsan namanya. Dikumpulkan yang empat ini, badannya sehat, sifatnya mulia, sikapnya bagus, dikerjakan karena Allah. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, terkumpul jadi satu, namanya berubah menjadi salih. Salih.